Akabri 89 terus melakukan upaya membantu masyarakat dengan melaksanakan program tali ASI kepada Ibu Nani, warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan program bedah rumah tidak layak untuk ditempati. Kakor Binmas Irjen Pol Rizyapudin Nursin didampingi Brigjen TNI Joko Andoko, Direktur Pendidikan Akademi TNI bersama Akabri 89 atau Altar 89, memimpin pemberian tali asih sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam membantu masyarakat prasejahtera. Tidak hanya itu, Irjen Rizyapudin juga memberikan bibit tanaman palawija dan benih ikan untuk dikelola dan dibudidaya oleh masyarakat Desa Sukakayu dalam membantu ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Turut hadir Camat Taman Sari, unsur Forkopimda, TNI, dan sejumlah pejabat Baharkam Mabes Polri. Rombongan juga melakukan kunjungan ke Kampung Tangguh, Kecamatan Taman Sari, yang dibentuk sebagai upaya menerapkan disiplin dengan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang menerapkan pola disiplin hidup sehat dan protokol kesehatan di lingkungan bagi warganya.